Ya, sepekan jelang perayaan Imlek, Kota Singkawang terus mempercantik diri, pemirsa, dan 10.000 lampion telah disiapkan di setiap sudut kota ya, untuk menyambut perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 8 Februari mendatang. Langit Kota Singkawang tampak menawan dengan ribuan lampion menghiasi setiap sudut kota. Terdapat 8 kawasan di jalan pusat kota yang dihiasi lampion berbagai ukuran. Pemasangan lampion di Kota Singkawang pada tahun ini mengalami peningkatan yang mencapai 10.000 lampion. Selain menghiasi pusat Kota Singkawang dengan lampion, panitia perayaan Imlek dan Cap Gomeh turut mempersiapkan berbagai hiburan rakyat. Rencananya, sebelum perayaan Imlek, Kota Singkawang akan menggelar pawai lampion. Pawai lampion akan diikuti masyarakat dan seluruh unsur satuan perangkat kerja daerah. Pawai akan dimeriahkan oleh mobil hias dan replika lampion. Dengan jumlah lampion sebanyak 10.000, kita akan pasang di 8 titik yang diberikan. Itu menyangkut malam jalan-jalan besar seperti di Bonekorong, Jalan Setiabudi, Jalan Budi Utomo, kemudian juga di Jalan Niaga. Nah, mudah-mudahan dengan menyambut Imlek di Kota Singkawang terbilang memang gegap gempita. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Singkawang merupakan etnis Tionghoa yang merayakan Imlek dengan penuh hikmat antar sesama. Dari Singkawang, Bejo Raharjo melaporkan.